Inilah Sertu Rudi Dipipi dan Bribka Rinto Samadi yang bertugas sebagai Babim Kamtibmas dan Babinsa di pulau terluar milik Indonesia, Pulau Mantehage, Minasa Utara. Kedua anggota TNI Polri ini disebut sebagai penjaga NKRI di garda terdepan pulau terluar. Sesuai fungsi dan tanggung jawab, Babinsa dan Babim Kamtibmas terus meningkatkan koordinasi dan sinergitas di wilayah binaan ini. Kedua anggota TNI Polri ini pun rutin menyambangi warga yang ada di empat desa Pulau Mantehage ini, yakni Pulau Buhias, Bango, Tangkasi, serta Tinongko, untuk menyampaikan pesan serta imbauan Kamtibmas. Sertu Rudi Dipipi dan Bribka Rinto Samadi masing-masing bertugas di Kodim 1309 Manado dan Polres Manado yang mendapat tugas di pulau terluar. Tempat tinggal keduanya pun berada di Kota Manado yang jaraknya 1,5 jam yang harus melalui laut untuk menuju ke Pulau Mantehage. Untuk bekerja di pulau terluar ini, kedua anggota TNI Polri ini pun harus meninggalkan keluarganya di Manado. Namun keduanya tetap menjalani tugas dan tanggung jawab dengan semangat. Warga pun merasa senang dengan hadirnya kedua anggota ini yang sudah dikenal dekat warga desa Pulau Mantehage. Ya, saya di sini sebagai Babim Kamtibmas di Pulau Mantehage ini. Aktivitas hari-hari saya sambang kepada masyarakat, memberikan pesan-pesan Kamtibmas, baru sambang ke duka, saling berkomunikasi yang baik, bergaul, ya itulah. Okay. Merasa senang dengan warga di sini, sudah cocok. Cocok dengan warga di sini, saling berkomunikasi yang baik. Jadi tentunya membantu rekan saya, Babim Kamtibmas, di dalam menjalankan tugas di tempat ini, melaksanakan komunikasi sosial terhadap masyarakat tentang keamanan, kemudian membantu kesulitan masyarakat yang ada di sini, bahu membahu untuk kepentingan masyarakat. Oke. Kehadiran Babinsa dan Babim Kamtibmas ini juga turut membantu warga dalam kesulitan apapun. Diketahui Pulau Mantehage adalah pulau terluar Indonesia yang dihuni oleh 2.080 jiwa terbagi di empat desa, yakni Desa Tinongko, Buhias, Bango, serta Tangkasi. Ali Pascual, Kompas TV Minasa Utara, Sulawesi Utara.